teman-teman, pada video kali ini saya mau jogging teman-teman. Karena sudah lama tidak olahraga, lemak semakin berkerut teman-teman ya, makin bengkak ya teman-teman. Makanya saya mau jogging dulu guys. Guys, kita lari ya guys. Sekarang kita mau mencoba Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Gimana sih, apakah stabil kita ketika kita melari guys? Ini sekalian aneh ya, review sedikit tentang Xiaomi Redmi Note 8 Pro guys. Oke, kita lari guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini kita bakal putar-putar ke sana guys. Kalau putar-putar ke sana. Oke, lari lagi guys. Ini udah pagi sangat segar guys. Oke guys, jadi kita jogging aja teman-teman. Dan ini kamera depan ini mungkin agak kurang stabil teman-teman dibandingkan dengan kamera belakang dari Xiaomi Redmi Note 8 Pro guys. Bisa sudah kita lihat tadi hasil dari kamera Xiaomi Redmi Note 8, kamera belakangnya itu sangat keren. Guys, kita jogging lagi, lanjut lagi guys. Ini kamera depan ya teman-teman, bukan kamera belakang. Jadi maklumin aja kalau goyang-goyang. Teman-teman, jadi begitu saja video dari saya pada kali ini teman-teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Karena saya sudah capek. Sudah subscribe, like, komen, dan share. Bye.